Aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta saat berunjuk rasa. Mahasiswa marah lantaran pihak universitas membekukan Dema UIN secara sepihak. Unjuk rasa yang semula berjalan damai berujung ricuh saat para mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Raden Mas Said Surakarta mencoba menerobos masuk ke dalam gedung rektorat. Mereka memaksa masuk karena pihak rektorat maupun rektor tidak bersedia menemui mereka. Akhirnya mahasiswa berhasil menerobos masuk dan menguasai gedung rektorat UIN Surakarta. Namun rektor maupun pimpinan kampus tidak masuk. Itu bentuk putusan rektorat hari ini dikarenakan mereka melakukan proses alur pelaksanaan sampai akhirnya putusan itu dengan sepihak. Dengan tidak adanya pertimbangan misal dari yang bersangkutan. Demo ratusan mahasiswa UIN ini dipicu kasus pinjol dan pembekuan Dema UIN yang dirasa dilakukan sepihak oleh rektorat. Rencananya ratusan mahasiswa akan menggelar aksi yang sama dengan masa yang lebih besar.